is Montessori 101. Hi moms, welcome back to our channel Super Mami ID. Nah, gimana nih moms, activity-activity yang kemarin udah pernah dicoba belum di rumah? Kalau sudah dicoba, mudah-mudahan terasa manfaatnya ya. Dan juga jangan lupa untuk komen di bawah atau kirim kita email kalau ada pertanyaan, we'll be happy to answer. Nah, kali ini kita juga akan melakukan salah satu activity dari Practical Life Skills, yaitu... Nah, Mam, jadi kita masih melanjutkan episode sebelumnya, yaitu opening and closing boxes. Di activity kali ini, kita juga sama akan opening and closing, tapi bedanya kita menggunakan alat yang disebut dengan nuts and bolts. Nah, alat ini juga bisa dibeli di toko-toko online atau toko-toko Montessori, atau juga dibikin. Gampang sekali kok, bikin di tukang kayu atau kita bikin sendiri pun sangat-sangat mudah. Yang membedakan, di alat ini kita lebih fokus lagi terhadap twisting motion. Manfaat yang pertama adalah kita belajar opening dan closing atau menutup dan membuka sebuah alat. Manfaat yang kedua, kita fokuskan terhadap twisting motion dan juga toy finger grips sehingga melatih anak sebelum ia siap menulis. Lalu melatih eye-hand coordination dan juga fokus anak. It's presentation time! Hi Eli. Hi Mama. Do you have fun at our activity today, opening and closing bottles? Yeah. Yeah, so today I'm going to teach you opening and closing bottles. And then you can watch me and then I give you a turn to try it. Right? Hanging over my head and it ain't coming down. Would you like to play? Yeah. One. Daddy. Mommy. Brother. Sister. Baby. Grandpa. Grandma. Good job, Ellie. Can you give me a high five? I just said... Nah, itu dia, Mom's opening and closing nuts and bolts. So that's it, Mom, for today. Semoga bermanfaat. Don't forget to like, share, comment, share, subscribe to Super Mommy ID channel. That is the next time. Bye. 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 Okay, Moms, untuk tips dan trik activity ini adalah karena ini adalah alat yang khusus didesain oleh Maria Montessori dan mungkin untuk mendapatkannya kita harus ke toko khusus Montessori, tapi tidak juga. Sebetulnya kita bisa ke jasa tukang kayu, lalu kita membeli satu bongkahan kayu seperti ini dan juga kita beli berbagai macam strop. Nah, prosesnya juga sangat mudah kok. Nah, Moms, untuk materi dari Practical Life sendiri, kadang-kadang kita melihatnya sebagai aktiviti yang sangat simpel atau mudah. Tapi ternyata saat dicoba oleh anak-anak kita, tidak sesimpel itu dan mereka justru sangat menikmati sekali segala prosesnya. Tips and tricks. Nah, Moms, tadi kita sudah mencoba opening and closing boxes menggunakan containers dan juga nuts and bolts. Nah, Moms, jadi kita bisa juga menggunakan gembok dan juga kunci. Di sini aku punya 3 size, big size, medium size, and small size untuk kita mengajarkan anak menutup dan membuka sama seperti tadi. Semoga bermanfaat ya, Mams, tipsnya.